miss you, baby. Whoa! Waktu aku lagi tinggi, hilang akal sehatku, tapi masih ingat kamu. Hampir setiap malam hari di dalam tidurku, sering memimpikan. Selamat datang di Hauterei ke-46 di Bangka Belitung. Kami laporkan Pak Menteri, hadir hari ini 1.200 delegasi. Tepuk tangan untuk Bangka Belitung. Pak Thomas ini sempat gugup Pak Menteri, karena anggota Rei-nya cuma 30, yang aktif 20, yang super aktif 5, itu pun perusahaannya Pak Thomas. Tapi bisa datang 1.200. Berarti magnet Bangka Belitung Pak Gubernur luar biasa. Baru aja ku buka mata, kebangun pagi-pagi. Kita bangun kembali rumah MBR sebagai soko dari semua kegiatan Rei. Hampir 4.000 ya, Pak Budi Hartono sudah catat 4.000 anggota Rei bergerak di rumah MBR. Dan masih ada 1.200 anggota Rei yang bergerak di rumah non-MBR dan bergerak di sektor-sektor properti yang lainnya. Seperti hari ini, kita saat ini sedang menjalankan sebuah kompetensi dari Rei untuk sektor pariwisata. Ya, tadi sudah disebutkan, tadi sudah disampaikan bahwa KEK 2 ini akan kita mulai investasinya dengan mengajak para teman-teman semua untuk bisa berinvestasi di Bangka Belitung. Insya Allah Pak Gubernur, Pak Thomas kita ajak. Insya Allah kalau ditandatangani menjadi berkah juga bagi para anggota Rei se-Indonesia. Investasi sangat luar biasa dengan kawasan KEK yang masing-masing 387 dan 350 hektar menjadi suatu peluang. Tidak saja dua KEK ini, tetapi tadi saya sempat berbicara dengan Pak Menteri, ada suatu program homestay. Teman-teman Rei ikut membangun 10 Bali baru. Nah waktu itu apa yang saya tanya ke teman-teman Rei, apa yang diminta? Ada dua yang diminta oleh teman-teman Rei, semoga bisa kita penuhi. Ini ada Pak Hiram Syah di sini, boleh berdiri enggak? Biar ada yang tanggung jawab. Nah ini Pak Hiram Syah, ketua percepatan 10 destinasi prioritas atau 10 Bali baru.